Tambahnya nak mohon supaya kita semua ni menjadi mata, telinga dan lidah TMB. Kalau nampak ada orang nak buka-buka pasal dengan TMB, nak curi, kau nak kerat wayang dan sebagainya. Untuk hari ini kita dapat satu set lah sebenarnya. Ya. Adik-adik yang ada satu, itu apa, macam stilazin. Ya. Stilazin, ya. Setiap tahun saya bagi sumbangan beg Swan untuk semua pelajar tahun satu. Ya, semua pelajar tahun 1 kita bagi beg. Ya, yang beg sekolah ni tahun 1 ni bukan saja untuk yang belajar di Tanah Merah. Kalau anak-anak Tanah Merah yang duduk dengan yang bekerja di Sabah ke, di Johor ke, asalkan dia ada anak kerja satu, maklum kepada kami, kami pun kita akan hantar beg, kita akan post beg ni. Ini kita bagi semua. Asalkan dia anak orang Tanah Merah, dia mempunyai anak kerja satu. Ya. Jadi tahun ni kita, kalau tahun lepas kita bagi beg sekolah daripada umur 4 tahun yang daripada jas 1 tahun lepas, kita bagi beg sekolah dari Swan daripada jas 1 sampai ke 6 atas tahun lepas. Jadi juga untuk bagi kepada peniaga-peniaga pasar. Ya. Bagi ya, dalam syarat. Ya. Ini apakah tu kemuliaannya? Tapi yang kita bagi semangat ni pasti memberi makna lah. Ya? Di Tanah Merah ni rumah, jumlah rumah 24,000. Jadi kami tengah order 24,000 item ni, barang ni untuk diberi kepada setiap rumah. Dan bila kita bantu, bila kita tolong, kita tidak pernah melihat latar belakang, fahaman politik, kaum. Kita bantu, kita bantu belakang. Ya? Nah, itulah. Kedua. Tetapi daripada 22 projek baru daripada tahun lepas, 10 ke Tanah Merah saja. Jadi tahun ini untuk bajet 2018 iaitu tahun depan yang diumumkan yang baru ni ada 24, naik sikit. Kalau tahun lepas 22 di Kelantan, tahun depan 24. Jadi 24 projek baru dibagi pada 14, ya, sama juga 12, tapi tahun 2018 kita dapat 8 daripada 24. Jadi banyaklah.
Jadi insyaAllah dalam beberapa tahun lagi kita tengok tanah merahnya akan berubah. Antaranya MRSM akan dibina, sekolah asrama penuh integrasi diterima, kita projek flyover pengusanan hospital tanah merah, akan ada satu jambatan yang merentasi Sungai Kelantan yang macam jambatan Salau adalah akan dibuat di tanah merah, naik taraf di Kusia. Ya, ada beberapa dewan yang kita dapat, dan saya yang tadi apa engineer ni KB Sofia Burhanuddin, dia kata Ikmat, ya, kita lampu jalan kampung yang disahkan sendiri tanah merah tertinggi untuk Sungai Kelantan. Jadi lampu jalan kampung itu, jadi kalau tak ada lampu jalan ni gelap gelap kita, ada lampu ni nak pergi balas soh nak tuition pun lebih terang. Jadi saya kata terima kasih banyak-banyak kepada